Abba Father, my loving Father, you have picked me up as your loving son. Your spirit move and set me free. You're the coming king that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. You're the sent one, the great redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus, my King. Here I am, Lord, send me. Abba, Father, my loving Father, you have picked me up as your loving son. Your spirit move and set me free. You're the coming king that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name, Lord, here I am. You're the sent one, the great redeemer, mighty Savior, Jesus, my King. Here I am, Lord, send me. Yes. Send me to the nations. Send me to all people. Send me to my enemies. Here I am. Send me to the nations. Great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus, my King. Here I am, Lord, send me. You are the sent one, the great Redeemer, mighty Savior. Jesus, my King, here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Yes, I'm ready. Send me, God.
send me, send me. Your Spirit move within me, God. Here I am, send me. Here I am, send me, Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Jauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan. Jauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kembali kita bertemu pada saat ini untuk kita menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah, sehingga bawa dampak buat orang-orang di sekeliling kita dengan iman kepercayaan kita. Nah, kita akan lihat sama-sama ayat Yakobus 5:17-18. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Jadi kita lihat bagaimana Elia itu manusia biasa seperti kita, bisa capek, bisa lelah, bisa ingin tidur, bisa punya keinginan untuk makan. Bisa juga pernah jadi putus asa dan lari dari keadaan. Tetapi kita belajar dari Elia, dia punya iman yang luar biasa. Pada saat dia berdiri di depan Ahab dan berkata, tidak ada hujan, tidak ada embun,
3,5 tahun terkecuali aku bicara. Dan kita lihat, saudaraku sekalian, iman Elia dikatakan sekalipun dia manusia biasa, tapi dia punya iman kepada Tuhan yang luar biasa sehingga bawa dampak. Di Israel tidak ada hujan 3,5 tahun lamanya, sehingga terjadilah kekeringan, terjadilah kelaparan di mana-mana. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar sama-sama. Satu waktu kita bisa berada pada satu keadaan yang seperti dialami Israel, karena mereka alami kelaparan, mereka alami kesulitan. Tetapi yang kita belajar, saudara, bagaimanakah Elia sampai datang jawaban yang Tuhan berikan kepada Elia dan pada orang Israel sesudah 3,5 tahun tidak ada hujan. Memang Tuhan janji akan ada hujan sesudah 3,5 tahun, tapi tidak berarti itu otomatis terjadi. Apa yang Tuhan janjikan membutuhkan kesungguhan hati, ketekunan, dan tidak berhenti untuk terus berdoa. Kita lihat akhirnya kita tahu bagaimana Elia kemudian menyuruh hambanya pergi berdoa. Itu sampai 7 kali, bukan 1, 2, 3 sampai 7, tapi terus menerus dia berdoa sampai dikatakan hanya ada awan sebesar telapak tangan. Itu sudah membuat dia berkata, suruh Ahab berangkat, siap untuk pulang ke Israel. Artinya, saudaraku sekalian, dalam menanti jawaban Tuhan, nomor satu kita mesti lihat sama-sama, yaitu mari kita terus berdoa supaya keadaan kita di bumi, di rumah tangga, dalam pribadi, pelayanan, itu bisa jadi seperti di surga. Itu mesti minta, mesti kita berdoa untuk itu supaya kerajaannya terjadi dalam hidup kita sehingga itu terjadi seperti di surga. Yang kedua kita lihat, saudaraku sekalian, saat kita menanti jawaban Tuhan, kita harus bertekun dalam doa. Tidak berhenti-berhenti, tidak putus asa, tidak menjadi malas, tidak kemudian kecewa. Tapi kita memacu diri kita untuk tetap bersuka cita, tetap sabar, tetap bertekun dalam keadaan apapun juga. Karena kalau tidak, waktu kita tunggu persoalan kita selesai, kita jadi lemah, kita jadi putus asa, itu membuat kita akhirnya hilang iman, tidak ada lagi pengharapan. Tekun dalam berdoa, terus jangan berhenti. Jangan berhenti datang kebaktian, jangan berhenti ikut KM, jangan berhenti baca Alkitab, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti untuk terus memuji Tuhan. Sekalipun kita belum lihat jawaban. Yang berikutnya kita lihat, saudaraku sekalian, untuk tetap bersyukur. Kita belum lihat sesuatu jawaban, kita belum lihat pintu itu terbuka, kita belum lihat Tuhan mendengar doa. Tetapi selama kita menanti, jangan berhenti untuk berkata, terima kasih Tuhan, saya masih kuat, saya masih sehat, saya masih bisa makan, saya masih bisa melayani, saya masih bisa punya pekerjaan, saya masih punya keluarga, saya masih bisa sekolahkan anak-anak saya. Banyak perkara untuk kita katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Daripada kita melongo, kita menjadi takut, kita menjadi tidak percaya, mari kita terus berdoa, biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidupku di bumi ini seperti itu di surga. Dan kita tetap tekun berdoa, bersuka cita, berdoa senantiasa, tidak boleh hilang pengharapan, dan bersyukur kepada Tuhan buat semua kebaikannya yang sudah kita alami. Sehingga kita lihat pintu terbuka, mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita sama-sama mengangkat tangan dan kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini. Saya ucap syukur pagi hari yang indah ini. Saya masih diberi kesempatan untuk berkata kepada-Mu terima kasih karena saya sehat.
Terima kasih saya masih punya pekerjaan. Terima kasih saya punya keluarga. Terima kasih buat saya punya anak atau istri yang sehat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, sekalipun ada hal-hal yang saya sedang menanti, tapi saya tetap percaya kepada-Mu. Dan saya berdoa, biarlah kerajaan-Mu datang dalam kehidupan saya, keluarga saya, rumah tangga saya, pelayanan saya, pekerjaan saya, sehingga itu kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di surga. Karena Engkau sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, taruh dalam hatiku untuk aku tetap punya pengharapan pada-Mu, tetap bersuka cita di dalam Engkau, dan tetap berdoa dengan tekun. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang ada dalam masalah-masalah pelik yang sedang mereka menanti jawaban-Mu. Biarlah mereka bangkit saat ini untuk terus berdoa, untuk tetap mengucap syukur dan percaya bahwa kerajaan Allah itu pasti datang di bumi seperti di surga, di hidup kami, di usaha kami, pekerjaan kami, seperti yang Tuhan inginkan terjadi di surga. Di dalam nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan, Juru Selamat. Haleluya. Amin, amin, amin.